Berapa kali? 3 bulan terakhir itu berapa kali? Kurang lebih ya 4-5 kali. Pasti pesta sama-sama teman-teman ya. Enggak cuma berdua, berdua aja. Siap. Dapat barang dari mana, Mas? Dari rekan. Temen. Ini temen. Setiap 5 kali itu ambil satu orang itu. Tetap dari orang itu. Siap. Makainya di mana, Mas? Di tempat rumah kos. Kosnya siapa? Kos saya. Oh, kos. Di tempat kos saya kan berikan. Berapa belinya, Mas? 250. Pekerjaan sampean apa, Mas? Pekerjaannya? Sourcing, siapa itu, Pak? Dua-duanya? Pengangguran, Pak. Oh. Saya kopi di mana, Mas? Untuk sementara dibahas nanti kita makan sama. Wes. Sudah berapa lama? Sudah berapa lama, Mas? Kurang lebih 8 tahun. Kenapa pakai? Kenapa pakai itu? Ya. Buat apa, Mas, pakai ini? Dapat stamina aja, Pak. Iya, sambung. Stamina main berdua. 3 bulan itu berapa kali, Mas? Yang enggak terap, Pak. Enggak takut dimarahi, Pak. Enggak, sebenarnya takut, Pak. Pakai biar kuat jaga malam, Pak. Enggak cukup, Pak. Dan Mas, berat apa harus pakai cukup ini yang cukup menarik gitu. Teman-teman sama. Sama, Mas. Ini kan kecil. Enggak kecerahan. Enggak. Patungan kok. Apa keluarga, Mas? Sudah. Anak berapa? Anak satu. Proses cerai, Pak. Proses cerai. Sampai bagian apa di kopi ini? Lapangan. Depresi sama istri enggak? Sudah enggak. Sama apa? Tak kau nirek ngurir. Mas sama nodong-nodong apa becak air, Mas? Lapang bukan, Pak. Oh, bukan ya. Mas, ini tuh ketemu apa dari telepon atau gimana? Saya ketemu lalu dia suruh besok kamu. Ketemu ya? Itu orangnya berarti? Iya. Tahu ciri-ciri ini ya? Tahu. Namanya siapa? Nama saya Juli, kan punya mongkol. Siapa yang jelas? Juli. Kok penyidik? Ah, penyidik ini sih. Jangan sebut nama yuk. Iya yuk. Dan, wawancaranya. Ini, rekan-rekan. Jadi memang tersangka ini waktu itu ada informasi ada penyalahgunaan orang mau pakai pesta di salah satu tempat. Nah, kebetulan yang memakai ini adalah orang yang bekerja di suatu instansi. Bekerja di suatu instansi yang memang mereka juga masih honorer. Honorer sudah sekitar ya 7-8 tahun honorer. Ada informasi itu, rekan-rekan dari Polsek Wonokromo langsung menindaklanjuti informasi itu. Ternyata benar, setelah ditangkap memang ada di situ. Sedang pesta. Sedang melaksanakan pesta. Jadi sebagai pengguna saja kok atau tidak? Dia sebagai dijerat sebagai pengguna aja. Pengguna. Itu udah dilakukan di rumah atau di kos-kosan? Di suatu kos-kosan. Kos-kosan. Iya. Sudah berapa kali itu, Nen, pengakuannya itu? Menurut keterangan dari tersangka, sudah 5 kali memakai itu. Selama 3 bulan. 5 kali 3 bulan. Sekitar 3 bulan itu 5 kali pakai. Hmm. Dan bisa disampaikan ketika dicokok, sempat melawan, nyawati polisi atau? Pada saat digerebek, mereka memang benar-benar sedang melaksanakan, tapi tidak ada perlawanan. Dan untuk perkakas sabu, dan sabunya itu disimpan di mana, Nen? Apakah di dompet atau di mana? Di dalam kamar kos, di dalam, di lantai. Stang pesta ya? Apakah sempat ada kayak metode khusus nyimpan sabunya dan selipkan celana dalam atau? Nggak ada, jadi ada di tempat. Ada di tempat itu, langsung di ringkus semua.